akhirnya teman-teman. Baru berjalan berapa puluh kilo, banyak meletot kempes. Detik-detik menegangkan guys. Cukup menegangkan. Perjalanan mau ke Cilacap dengan kondisi ban seperti ini guys. Doakan saja supaya keneknya masih pada sanggup. Motornya ini ke Cilacap 14 meter beratnya di belakang tuh bannya tuh yang tadi kita ganti tuh teman-teman. Buset. Oh. Bayangin nggak perjalanan ke Cilacap. Kepalanya Quester. Oke guys, muatannya diberangkatkan menuju Cilacap dengan berat 38 ton, panjang 14 meter. Rame juga ya. Tikungan ini, tikungan. Wah, wow, oke. Okay.
berat belakang. Dari gigi dua nu, gigi jinu. Rian, tutup Rian. Kiri, 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 kiri. Setan aja ya bang, sono. Dia lebih sedih, itu udah kabur itu. Perjuangan guys. Nih guys, tegang. Berat belakang dia. Panjang 14 meter. Buntut hanya 12. Repotnya di jembatan ini. Iya. Emang kalau enggak ditutup susah sih. Nah. Maju bang, maju. Maju bang, pelan bang, maju. Terus, terus, terus. Detik-detik menegangkan guys. Cukup menegangkan. Nah, untung ditahan guys. Nah, Bapak Ryan lolos juga. Oke, terima kasih buat Pak Supir yang mau bersabar. Apa itu bunyi tadi? Perhatiin ya, perhatiin ini sensornya nih. Masih jauh kan kiri nung? Kanan dikit ya, ya. Warso, King Warso. Gak kirinya aman, gak kirinya.
Oke. Banyak kempes, guys. Edan enggak? Udah enggak terkatakan lagi udah ini, Bang. Kempes, guys. Jadi, teman-teman, ban baru tidak menjamin bahwa tidak kempes. Tuh. Emang dibilang muatannya kayaknya enggak sesuai dengan packing list. Mungkin, tapi enggak tahu juga sih. Akhirnya, teman-teman. Baru berjalan berapa puluh kilo. Banyak meletot kempes baru ini yang tadi dipasang. Luar binasa. Agak perjuangan ini, teman-teman. Paregar lagi, guys. Oleng muatannya, guys. Edan, nggak over, nggak makan. Paregar lagi. Oke, guys, selamat pagi. Udah pagi aja ini. Bannya kempes lagi, guys. Sekarang posisinya di sebelah kanan, sebelah kiri. Posisi connect. Semalam tuh di sebelah kanan, sekarang di sebelah kiri. Udah dua ban yang kita makan. Perjalanan baru sampai 40 kilo dari Cilegon, rencana mau ke Cilegon. Dari Cilegon mau ke Cilacap, teman-teman. Sorry. Muatannya cuma 38 ton, tapi beratnya luar binasa. Lihat tuh. Sampai gitu tuh. Kempes. Mari teman-teman dukung terus YouTube Binal Manik. Kalian subscribe, klik tombol merah tulisan subscribe di Binal Manik. Mari dukung terus supaya di tahun ini kita bisa sampai 100.000. Yes, bisa, sanggup. Berkat dukungan teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan di perjalanan ini kita diberi keselamatan, kesehatan. Yang paling penting keselamatan dan kesehatan. Karena itu mahal-mahal semua, teman-teman. Nah, kira-kira itulah perjalanan kita di malam pertama ini. Ini udah masuk di hari kedua. Melanjutkan perjalanan. Kondisi jalan udah ramai lagi. Sempat sepi. Lolos nih. Nah, guys, ini dia barangnya tuh. Jadi barangnya terlihat gayor di sampai belakang. Perjalanannya cukup melelahkan karena dua hari untuk ke garasi dulu buat ganti ban depan nih, guys. Kawan-kawan, jadi ban kepalanya kita harus ganti juga, 5 tuh udah disiapin. Yang belakangnya ganti semua. Itulah resiko kalau narik ke salah satu perusahaan terbaik dan terbesar di Indonesia, Pertamina. Oke, teman-teman, jangan lupa dukung terus YouTube Binal Manik. Dan karena musim hujan, tetap jaga kesehatan ya. Kalian luar biasa.